Nyata ya. Jadi mau potong kayak apa? Ya, besok hari pertama aku masuk sekolah. Rambut baru buat tahun ajaran baru. Tahun baru, sekolah baru, kota baru, semuanya baru. Awal yang baru. Cocok banget buat rambut baru. Coba kita lihat mau diapakan. Tolong ambilkan semprotan, Dek. Ya, aku sih baru aja selesai liburan kemarin. Jadi ya kayak gini deh sekarang. Bo, ini rambut apa kebun binatang? Tapi semakin liar rambutnya, semakin menantang. Ayo kita mulai. Pasang ini dulu. Siap, Pedal Pop? Siap, Cayman. Ayo, kita mulai. Jadi, gimana ceritanya, Pedal Pop? Jadi dulu awal ceritanya kayak gini. Kamu kayak superhero gitu, Pedal Pop. Lebih keren. Bintang film dong. Aku sempat keliling dunia. Lihat tempat-tempat yang super keren. Rilis beberapa album rock. Punya video game sendiri. Terus, ya sampai ada di sini. Terus teman-teman kamu? Aku punya banyak temen kok di sana. Aku bisa sebutin. Oke. Nggak disebutin nggak apa-apa. Kayaknya masih ada yang belum kamu ceritain deh. Mungkin nanti aku ceritain semuanya. Tapi sekarang, saatnya aku memulai petualangan baru. Aku mau jadi anak yang biasa aja sih. Oke, Pedal Pop. Pokoknya kamu pasti suka ini. 1, 2, 3. Sampai jumpa, Pedal Pop. Gimana ya? Ada apa, Pedal Pop? Coba lihat mereka deh. Enggak, sama aja. Kalau nggak dapet teman gimana? Bisa jadi begitu, Pedal Pop. Nenek. Coba dengerin ya. Kamu singa, terlahir hebat. Jadilah dirimu sendiri. Sisanya urusan nanti. Oke. Tapi... Semangat, Pedal Pop! Kamu pasti bisa! Oke, Pedal Pop, kamu bisa. Tarik nafas. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Aduh. Bawa apaan nih? Permisi. Locker 147. Hey.
Senin. Oh yeah, Senin, Senin. Banyak yang nemenin, bikin hati jadi dingin. Asik, enak nih, ya enggak? Aduh. Hey. Wow. Halo tuan tampan. Ya. Maaf, permisi, saya ya. Mau buka. Maaf, maaf. Aku mau keripik, aku lapar banget. Aduh, kayak tadi ada deh di sini. Koin? Tukang sulap. Astaga, dia keren banget ya. Gimana kalau dua? Sering periksa kupingnya ya. Banyak harta karunnya loh. Aku nggak mau nyentuh barang yang udah kena hidung kamu itu, Fingus jorok. Mendingan lapar, Kale. Anggap aja ini lagi main film baru. Kamu bisa. Kamu jadi diri sendiri. Oh, selamat datang di sekolah Western. Pedal Pop kan? Bapak? Saya Pak Doris atau Pak Dor. Saya adalah kepala sekolah di sini. Jadi ini sekolah kita. Kelas, buku. Tidak boleh melodas sembarangan, ya? Muka kamu itu mirip siapa, ya? Aku? Apakah kamu sekolah di sini juga atau kamu pernah masuk TV? Saya TV? Saya nggak punya TV, Pak. TV gimana sih maksudnya, Pak? TV? Maksud saya lebih suka berpetualang di alam. Tapi nggak segitunya juga sih, Pak. Bukan petualangan berani atau yang kayak gitu juga sih. Jadi begini, Pedal Pop. Sebagai kepala sekolah, saya tahu kalau ada orang yang sedang berbohong. Oh, tentu saja, Pedal Pop. Dan saya bisa bilang kalau kamu itu berkata jujur. Iya, emang. Saya itu emang anak yang biasa, yang jujur. Betul, anak biasa. Saya sangat suka itu. Nah, selamat menikmati hari pertamamu. Nanti kita ngobrol lagi. Hai, aku Pedal Pop. Hai, anak baru. Oke, semuanya duduk. Pagi ini akan menjadi pagi yang sibuk sekali. Oh iya, perkenalkan ini Pedal Pop, dia anak baru. Silakan duduk. Kenapa masih berdiri? Nunggu apa kamu ya? Teman-teman, aku cuma mau bilang kalau aku seneng banget bisa masuk ke sekolah ini. Dan aku udah gak sabar banget pengen ikut ujian. Kok dia anaknya agak aneh gitu sih? Dia itu yang tadi ngeliatin aku di depan. Malu-maluin keluarga singa aja. Tapi kayaknya dia itu lucu deh. Di sekolah yang sangat luar biasa. Bagus juga. Apalagi? Kayaknya cukup sampai di sini aja deh. Ya intinya aku seneng banget ada di sini. Baiklah, sekarang silakan duduk, Pedal Pop. Blaine, selama ini aku seneng sih duduk sama kamu. Tapi kamu boleh pindah nggak? Kamu bosen sama aku? Yes, bosen banget. Dah! Yuhu! Sini, duduk sini. Dia si manis, anak paling populer di sekolah ini. Kalau kamu bisa berteman sama dia, pasti kamu akan jadi populer juga. Tapi kayaknya saya mau duduk sama dia aja deh. Iya, beneran. Ya, terserah kamu saja. Halo tukang sulap. Tadi aku ngelihat kamu main sulap di depan loh. Tapi sayangnya mereka gak ngerti. Padahal menurut aku, sulap kamu itu super keren loh. Aku Pedal Pop. Aku Fingus. Itu Leona, dan itu Kremi. Keren. 1, 2, 3. Langsung kenal 3 teman. Gampang juga. Jadi, kapan nih kita bisa main-main bareng? Kapan-kapan lah. Santai dulu aja kali. Oke. Aku kayaknya maksa banget ya. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan ngobrol dulu. Jangan lupa. Hari ini, hari terakhir kalian untuk daftar lomba band. Lomba band? Apa itu? Iya, lomba band. Dari namanya saja kan, sudah jelas. Boleh juga. Hey. Kita kan udah sering latihan. Kita udah bagus kok. Bercanda. Aduh, udah deh. Kayak kalian gak tahu aja. Tapi lagu baruku kalian belum dengar kan? Kremi, kamu mulai dengan drum ya. Dap, dadap, dap, dum, dadap, dap. Terus abis itu, bup, burung, bup, bup.
Maaf, musiknya asik juga. Jadi, kalian punya band? Iya. Enggak. Cuma main-main aja, gak serius kok. Tapi, kita butuh vokalis kan? Suaraku lumayan bagus sih. Beneran? Masa? Kayaknya kita bisa main band bareng. Yakin nih? Udah gitu, kita bisa ikutan lomba band. Nah, kan? Bener kan? Kenapa enggak? Bukannya sekolah emang mestinya kayak gitu ya? Dia bercanda gak sih? Ini jebakan ya? Ada kamera ya? Aku tahu kok kamu anak baru. Tapi di sekolah Western itu, gak seasik yang kamu pikirin, Paddle Pop. Gak semuanya bisa kamu ikutin. Emang sih buat beberapa orang mungkin iya. Tapi buat kita sih kayaknya gak mungkin. Emangnya kenapa? Dulu sih kita bertiga emang punya band. Dulu? Sekarang udah enggak. Kalaupun punya, gak bisa ikut juga. Maksudnya? Dia. Hah? Manis. Profesor Higa bilang dia keren banget. Profesor Higa ngefans aja. Ya sama sih kayak yang lain. Satu sekolah termasuk guru dan Pak Dor semuanya ngefans sama dia. Dia itu selalu masuk berita dan punya ribuan followers di sosmed. Pokoknya dia bikin sekolah ini jadi tenar juga. Terus dia jadinya punya banyak kebebasan deh. Tapi kalau benar kayak gitu dia itu... Yang dia peduliin cuma diri dia sendiri doang. Semua orang mengira dia itu baik dan sebaik namanya. Dia bahkan jadi juara lomba fisika loh. Maksudnya lomba curang? Oh iya, waktu lomba lari kemarin dia juga tuh yang menang. Bahkan Pak Dor aja nih ya, ikut ngedukung Manis buat jadi ketua OSIS tiap jam makan siang. Jadi dia ikutan. Terus masalahnya ada di mana? Masalahnya nih ya, dia itu pasti ngelakuin semua cara buat dia menang dan bikin anak-anak yang lain merasa kalah. Leona juga kompetitif, soalnya diam Fingus. Dia ngefans juga loh sama si Blaine. Enggak sih, aku cuma kasihan aja sama si Blaine yang dimanfaatin sama si Manis. Aneh juga sih sebenarnya, kamu tuh kan paling pinter, udah ketua kelas, sama sekali nggak pernah dihukum. Rajin nabung. Hampir sempurna, makanya aku mau temenan sama kamu. Oke. Okay. Maksudnya kamu tuh keren, makanya aneh kalau kamu ngefansnya sama Blaine yang enggak banget. Ya, ikut atau nggak ikut, mungkin kita bisa tetap main atau ngeband bareng, ya nggak sih? Wah, aku setuju banget. Ya, boleh. Oh, masuk kelas dulu ya. Nanti makan bareng. Katanya makanannya enak banget. Aku tunggu ya. Oke, ini perasaan aku aja atau dia pengen banget main sama kita ya? Banget. Aku suka dia. Kamu mah emang suka sama semua orang. Buru-buru banget. Cuma gak mau telat aja di hari pertama. Geografi, kita jalan bareng aja. Kalau gak ngerepotin sih oke. Ngerepotin, kalau jadi ketua OSIS, emang udah tugasnya kali direpotin. Kamu Paddle Pop ya? Namaku Manis. Jadi kenapa pindah? Aku tebak ya, Aquarius, iya kan? Punya saudara, aku punya banyak. Adik, kakak ada di sarang. Tapi masih bentuk larva sih, jadi gak tahu deh bisa dihitung atau enggak. Seenggaknya sampai jadi kepompong. Mami gak ngasih nama sampai mereka punya sayap. Kalau kamu, coba ceritain, aku penasaran. Ya... Aku pendengar yang baik kan? Semua juga bilang gitu. Aku belum cerita. Kayaknya ini kelas aku deh. Oh, oke. Nanti makan siang bareng ya. Di meja besar dekat jendela. Tempatnya luas dan pemandangannya keren. Sama anak-anak keren juga. Kamu pasti suka. Kayaknya kamu cocok deh sama kita-kita. Sebenarnya aku bilang Fingus kalau... Dan sekilas info. Aku butuh sahabat baru. Dah! Telat lagi. Lain kali kalian akan saya hukum. Leona, kamu tidak ingin dihukum kan? Maaf ya, Bu. Sekarang perlihatkan tugas kalian. Apa yang kalian buat? Kita bikin lagu buatan sendiri. Menarik, mainkan. Baiklah. Tua, gapan. Gak tahu ya nanti. Oh, dan sepatunya bagus banget. Mwah. Maaf, barusan ada urusan OSIS mendadak. Oh, Manis, gak apa-apa. Jadi, kita bisa mulai sekarang gak sih? Tua, gapan. Oke, sekilas info. Ada anak baru di
kelasnya Pak Higa Bottom. Namanya Pedal Pop, tapi namanya gak asik ya. Jadi mungkin bakal aku panggil Pets atau Popsis. Bingung. Ada saran gak kalian? Itu dia yang kentut. Itu keluar dari belalainya apa dari trompetnya sih? Cium gak ya baunya sama dia sendiri?